Rian Mahendra DA dengan alamat PO Haryanto, Jalan Raya Lingkar Ngembal Kulon Jati Kudus. Udah gitu aja nyampe. Mas Rian, pembelian seluruh armada yang second itu habis berapa M, Mas? Banyak M. Banyak M. Sebulan lu hitungin duitnya enggak habis-habis. Jangan ngomongin begituan lah. Gak enak apa aja. Segogaan dulu, Andre. Andreas nonton, cuy. Andreas Blue Star, ini ada Mas Andreas Blue Star tuh. Belum tidur, Andre. Dia biasanya orangnya on time banget loh, Andreas itu. Orangnya bener-bener pola hidupnya sehat. Makan teratur, kerja jamnya teratur, tidurnya teratur tuh Andreas. Energi dia, fitness. Aku udah pesan Min Menara, Mas. Siap. Pin menara itu sebagai identitas kalian. Jadi kalau kalian pakai di jalan, ntar ketemu sama temen yang sama-sama pakai, kalian gak kenal, kalian bisa mulai saling berinteraksi. Jadi sebagai simbol identitas kita lah, komunitas kita, ormas kita, ormas. Tenang aja, bukan FPI, bukan militan menara. Insya Allah gak dibubarin sama negara, enggak. Karena kita gak boleh kecampur urusan politik. Dan terpaksa gue jual 100 ribu ya, karena memang gue gak pengen orang beli murah terus akhirnya dia jadi masalah-masalah naruh barang. Kalau murah kan gak ada harganya, jadi jangan dilihat harganya tapi manfaatnya, karena itu simbol identitas kita. Mas, Mbok Prapanca di parkir Bisa Rianto lagi Jogjanya, insya Allah. Simpang 5 langsung ke arah utara. Abis dari sini aku rencananya pengen nongkrong di Jalan Pemuda biasa. Kangen sama tukang-tukang sate yang di sono. Dan di depan hotel apa itu? Orion apa itu namanya? Salam dari Batam, Mas. Waalaikumsalam. Mbak Saila nih mundi di rumah. Mas Boy mau kasih kacamata nih, Mas Boy. Bos, dikirim aja, Bos. Gue spesialis barang gratisan. Tenang. Pindah ke sini fansnya Mas Yoyo impor semua. Kenapa? Ya nonton orang-orang Uzbek. Mas lagi cari gearbox RN, Mas. Aku aja RN, jujur aja ya. Tak bandrek, Mas. Ayo sama. Oh, kalau berarti yang nonton. Oh, pasti habis nonton. Ya udah nonton. Gercep. Kopi, Mas. Gua bikin kopi. Jangan datang ke sini wajib bikin kopi. Ini ada teman kalian nyusul di satu. Aku aja tak bandrek punya RK, Mas. Personelen, segirboknya semua. RN itu. Karena mahalnya luar biasa. Bisa dibandrek sama... Waktu itu aku dibandrek di tempatnya Hino malah. Teknisinya Hino gak bisa, makanya montirku yang ngerjain. Tapi di Hino ngerjainnya dulu. Gak mau ngomongin nominal, angka, gua gak mau ngomongin produk atau merek, enggak. Buat gua semua baik. Mas, tak tinggal ngecas HP ya, monggo silakan. Lagi di Simpang 5 Semarang ya? Oh iya. Mas ngelamar jadi tukang cuci bus. Assalamualaikum ayah mertua, pale ya lu. Sampai matamu kan, Mas. Berani sekali dia. Lu gak ngeliat kemarin teman anak gua kedatangan tamunya, teman cowok 2 biji buat belajar aja gua tungguin lu. Sekali ngomong aneh-aneh di luar pelajaran gua gibas beneran. Double glass gak enak buat pandangan ke depan. Kalau gua pribadi ya, gua pribadi nih. Kalau dari segi penampilan gua suka double glass karena bagus banget. Manis. Jaga. Tapi kalau buat Nesan juga tetap yang 19. Posisi di depan Bank BNI Semarang Simpang 5 git, di depan apa namanya? Sanggar Simpang 5 itu. Sebelah Masjid Baitur Rahman. Oleh seberang Bank BNI. Bu, enggak pengen buru-buru tutup kan? Oh, tenang, Bu. Makasih, Bu. Ntar saya kasih oleh-oleh, Bu. Oh, iya. Los. Tapi kalau mau ke pasar tutup, nggak apa-apa, Bu. Saya udah biasa ngemper sendirian. Sendiri? Kan ada lu, Li. Kalau sendiri kayak orang hilang, gue ntar garuk Satpol PP, gue. Los, teman itu.
Karena buat gue selama mereka masih belajar, mereka gak boleh pacaran. Percuma dapet cowok pasti gak guna. Iyalah, waktunya masih belajar, cowoknya masih belajar juga. Ngapain? Besok kalau pada kerja,